Anda masih bersama saya Dinda Rizkiana di seputar Bandung Raya Malam. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat akan menambah jumlah sekolah tingkat menengah atas atau sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Bandung. Untuk rencana awal akan dibangun sekolah di Kecamatan Ranca Bali. Hal tersebut mengingat saat ini jumlah sekolah menengah atas dan kejuruan di Kabupaten Bandung masih sangat minim. Jumlah sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Bandung terbilang masih sangat minim, bahkan jumlahnya jauh dari kata memadai. Jumlah tersebut tidak sebanding dengan angka kelulusan tingkat menengah pertama yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah SMA dan SMK. Hal tersebut mengakibatkan banyak siswa yang sudah lulus dari SMP tidak meneruskan ke tingkat lanjutan. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan Provinsi Jabar melalui Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 8, Dede Amar, akan segera membangun sekolah baru di Kecamatan Ranca Bali. Kami juga kan SMA, SMK, sekarang kalau memang tadi kita membuka ada sekolah terbuka, ada SMA terbuka, ada SMK PJJ, itu salah satu untuk mewadahi anak-anak kita yang memang sekolah. Dan diharapkan memang warga Jawa Barat ini harus bersekolah. Jadi ini kunci utama bahwa kami pun mendorong tidak hanya negeri saja, swasta sekarang sudah banyak berprestasi. Saat ini jumlah sekolah menengah atas negeri hanya 19 sekolah. Oleh karena itu, Distrik Jabar akan terus menambah jumlah sekolah tiap tahun di Kabupaten Bandung. Rezitia Prasaja, Bandung TV.